Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai sensor sentuh lagi, namun menggunakan MOSFET IRFZ44N ini. Nah, caranya bagaimana? Cukup mudah, langsung kita buktikan. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe, monggo silahkan. Jadi ini untuk kakinya sendiri, GDS ya teman-teman. Dan penggunaannya seperti ini. Untuk LED sendiri, ini sudah saya kasih resistor ya. Negatif ke yang tengah. Oh ya, untuk resistor ini 1 kilo ohm, teman-teman. Nah, tegangan yang saya gunakan adalah 12 volt. Di mana negatifnya? Di kaki yang S. Untuk positif ke LED positif ya. Nah, untuk cek fungsinya sendiri seperti apa? Jadi seperti ini, teman-teman. Ketika kita pegang tegangan positif dan kaki G kita pegang, maka akan on statusnya. Nah, bagaimana untuk off-nya? Off-nya itu kita pegang negatif dan kaki G itu off. Jadi on-nya ada dari positif, matinya dari negatif. Nah, misal aplikasinya seperti ini. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Jadi yang kaki positif misalkan seperti ini saklarnya. Ini terpisah ya. Dan untuk mematikan dia digroundkan ya kan terhadap kaki G tadi. Jadi untuk on misalnya seperti ini, off ya, on off. Seperti itu teman-teman. Jadi eksperimen kali ini berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.